Hai guys, sehari ini aku nak cerita tentang orang yang pertama berjaya mengelilingi dunia. Kalau ikut dalam rekod Eropah, mereka klaim bahawa orang yang pertama mengelilingi dunia adalah Ferdinand Magellan. Tapi sebenarnya orang yang pertama betul-betul berjaya mengelilingi dunia adalah orang Melayu yang berasal daripada Nusantara yang bernama Awang Hitam. Sebelum tu, bagi siapa yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe button, like dan juga share video ni. Masyarakat Melayu sebelum ni sangat terkenal sebagai masyarakat layar ataupun pelaut yang hebat, yang mana pedagang-pedagang China menggelarkan masyarakat Melayu sebagai monsoon riders, maksudnya sangat hebat lah, yang mana mereka telah berjaya berlayar sampai ke Madagaskar sekitar abad ke-9 Masihi lagi, kemudiannya sampai ke Australia lebih awal daripada pelayar-pelayar daripada Eropah. So basically masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang sangat dekat dengan laut dan pelayaran merupakan aktiviti yang begitu dekat dengan jiwa mereka waktu ni. So kita boleh tengok dengan kegemilangan kerajaan-kerajaan Melayu Maritim macam Sriwijaya, kemudiannya digantikan oleh Majapahit, kemudiannya digantikan pula oleh Melaka. Jadi sewaktu kegemilangan Melaka ni lah, Melaka menjadi pusat pelabuhan yang menjadi titik pertemuan di antara timur dan barat. So selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis, salah seorang panglima daripada Melaka yang bernama Awang Hitam telah diambil menjadi hamba oleh seorang pelaut daripada Portugis yang berkhidmat untuk Raja Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan. So Ferdinand Magellan ni diarahkan oleh Raja Spanyol, diberikan 5 biji kapal dan juga 200 lebih anak kapal untuk Ferdinand Magellan mencari jalan macam mana untuk dapatkan rempah, sebabkan rempah mesti merupakan komoditi yang sangat mahal bagi masyarakat di Eropah. Jadi Awang Hitam merupakan salah seorang kru ataupun anak kapal kepada Ferdinand Magellan sepanjang pelayaran tersebut. Jadi sedikit demi sedikit, Awang Hitam menjadi orang kepercayaan Ferdinand Magellan dalam ekspedisi tersebut. So sampai di sebuah kepulauan di Filipina, telah berlakunya sebuah pertempuran di antara kru-kru daripada Spanyol ni dengan masyarakat setempat di Filipina tersebut, dan akhirnya Ferdinand Magellan telah mati dalam pertempuran tersebut. So selepas Ferdinand Magellan mati dalam pertempuran tersebut, dikatakan Awang Hitam ni balik semula ke Sumatera. Kiranya dia adalah orang yang pertama sekali mengelilingi dunia disebabkan oleh Ferdinand Magellan tak sempat nak habiskan pelayaran tersebut. So basically itu saja yang aku nak share dengan korang hari ni. Kita akan belajar lagi banyak lagi fakta-fakta sejarah ada video dia akan datang. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe.